Bro, misalnya balik lagi di Lepki Gaming. Dan di episode kali ini kita lanjut lagi Pet Tower Defense-nya. Dan kita bakalan cobain quest yang belum dibereskan, yaitu ada Infinite Mode. Katanya kita cukup beresin wave sampai 10 doang untuk dapetin 20. Kayak kalau gitu kayaknya bisa, soalnya kemarin 15 aja yang di story bisa. Semoga Infinite lebih gampang. Oh ternyata lebih susah, wah beda cerita ya. Yes, ini ada pet baru yang kemarin kita dapetin. Kayaknya kita hatch dulu ya. Saya ada sekitar 215. Oke, kita head satu-satu. Epic! Epic guys! Kita dapetnya epic. Oke, bagus. Mat, oke, rare. Soalnya kemarin kita dapetnya ngerer doang. Gak ada epic. Oh my god, dapet epic lagi, nice. Oke, rare lagi, Vampire Bat yang ini ya. Yang biasa ya. Kita butuhnya yang ini guys, yang tadi, yang epic. Mungkin kita gabung-gabungin kalau ada. Wah si Phoenix ada. Sering banget ya. Oke sudah habis. Cepat sekali. Yang penting kita dapat ininya dulu ya. Nice. Quest beres. Ambil. Udah kita cek. Pet kita ya. Pet kita guys. Ini Albatros. Wow. Terus ada Dire Wolf juga. Kayaknya ini kita bakalan evolve. Gimana cara evolve guys? Oh bisa guys. Karena sama, wah mantap lah ya. Can place one more of this pet. Coba evolve. Oh, berikutnya kita nggak punya epic egg ya. Setidaknya, yaudahlah ya. Terus, kita equip dulu. Tapi harus ada yang saya korbankan. Kayaknya ini saya korbankan aja si Centrum ya. Kita equip dulu. Dan ini kita bakalan upgrade guys. Click on pet you don't use to upgrade. Ini bisa kita pakai buat upgrade ya. Waduh, ragu-ragu nih sebenarnya. Bentar. Ini vampire bat lumayan kayaknya ya. Phoenix juga bisa di update guys. Tapi ini kita fokusnya yang epic-epic aja lah ya. Ini kita korbankan guys, Vampire Bat. Ini ada tulisan level sama evolve ya. Ini rare, semuanya rare. Berarti ini kita korbankan. Yang penting ini kita upgrade dulu aja deh. Wah langsung level 8. Damage-nya namanya sedikit juga. Saya kira bakalan banyak guys ya. Kita mau lihat ini di evolve dulu aja. Oh tetap harus di evolve, ini harus pakai egg dulu ya. Sedangkan yang epic tadi langsung kayaknya. Boleh juga deh. Kalau ini ya rata-rata, ya udahlah. Kita jadikan makanan saja ya. Waga Padma 6 Jupanan. Ya sorry ya, kita pakai guys ya. 88. Yes. Oke. Langsung aja kita equip. Nah. Oh kalau epic bisa sampai 6 biji guys. Harganya lebih murah juga ya. Kita bakal lihat ya seperti apa. Kalau gitu kita langsung aja ya. Let's go. Oke guys. Wow wave-nya bener-bener sampai berapa itu ya. Kita coba aja ya. Ini yang barunya. Dan ini yang kemarin yang baru kita upgrade guys. 375. Waduh ini kayaknya bakalan gede nih. Kita simpen di sekitar sini dulu aja ya. Kayaknya di sini boleh juga nih. Set. Oke. Kalau ini segede apa? Mirip-mirip guys. Gak jauh beda ya. Ya mungkin deket-deketan aja lah. Oke, dia kecepatan nembaknya berapa dulu nih guys? Wah ada speedy oi, ada si speedy oi. Lumayan bahaya tuh yang speedy ya. Wave clear. Target kita 10 guys ya, wave 10 ya. Oke, uang kita 372, belum cukup. Lumayan lah, dia ngeluarin angin-angin ya. Wah keren oi. Mantap. I like it. Oke, mana lagi 500. Oke, ini udah bisa kita upgrade. Soalnya saya yakin ini bakalan nambahin dua-duanya. Ada range ya. Oke, di upgrade ini harganya 500, ini 350. Quick Star Horse. Oke, ini kuda. Albatros apa ya? Tapi yang pasti dia angin-angin ya. Kayaknya dewa angin deh Albatros, guys. Epic keren juga ya. Dijebret. Ajar terus. Oke, so far dia masih kuat. 600. Oke, kita upgrade 350. Ayo tembak, guys. Wah, ini kuat juga, guys. Wah, ini sedikit bencana nih kayaknya. Kayaknya bakalan jadi bencana nih guys. Kita tambah aja deh. Kita tambah ya. Kita tambah guys ya. Dia udah mulai tembus ke sini. Saya tidak suka ini. Ini mungkin berapa banding berapa ya. Kita coba. Dan ability-nya nggak ada ya. Ability-nya belum ada. Saya nggak tahu nih. Apakah sampai level terakhir atau dia mentok atau maksimum, apakah ada ability-nya atau tidak. Oke. Kita tiga dulu ya. Memastikan semuanya baik-baik saja. Oh, ini ngejajar di sini aja deh. Sini ntar mungkin rada-rada maju. Ayo boy. Nice. Ini upgrade 350. Biar kenapa nembak ya. Kalau nggak bahaya. Nah udah pada di upgrade ya.
Udah pada di upgrade, dia 500, mahal banget pak. Ayo cemangat. 3, ingat guys, hanya bisa 6 biji dia ya. Kita lihat upgrade-nya segimana. Ya jangan ke sebelah sana lagi ya. Ke belakang sini boleh nih, ke belakang sini. Waduh kuat, oi. Mon. Mon. Lawan para kepiting-kepiting, oi. Kepiting, kepiting. 600, kita lihat ya 600. Kita yang ini dulu deh 600. Damage sama rage-nya. Nah, ini lumayan terjangkau sekarang ya. Kita 600-in dulu guys. Oke. Albatros. Albatros. Kalau nggak kuat, kita tambahin lagi. Sampai 6 biji ya. Kayaknya udah mulai berat ya guys. Kok kayaknya udah mulai berat ya. Tambahin lagi guys, tambahin lagi. Sampai mentok, sampai mentok. Tambahin dulu aja ya. Sampai mentok ya, sampai mentok. 350. Nah sini ya. Ini harus kita tambahin 6 dulu, 6 dulu. Sisanya sih ini 6 biji. Gawat nih pak. Perasaan saya benar-benar tidak enak ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi, 375. Tereret. Kita upgrade rata-rata ke 2 ya. Kita coba ke 2 dulu nih. Oke, sini sudah mentok guys ya. Udah 6, udah nggak bisa lagi. Dan kita fokus ke upgrade-upgrade. Supaya range-nya kena ya. Yang ini dulu deh. Kita upgrade ke 1. 350 bungkus. Nah. Biar bisa nembak dulu guys. Kita targetnya wave 10 nih. Wave 10 nih. Waduh, nembus ke situ. Bahaya. Ini bahaya guys. Bahaya. Jadi kita nggak akan bisa wave tinggi-tinggi. Soalnya ininya terbatas guys ya. Yang ini maksimum-maksimum kan bisa aja ini 5 biji, 6 biji, 5 biji. Sedangkan kita cuma segini doang. Berikutnya guys 50 juga ini. Kayaknya ini harus ke 600-in dulu deh. Biar kena ya. Oke, kita 600-in. Oh my god. Ayo dong please. Wave 10 please. Ability-nya nggak ada ya, tidak ada ability di sini ya. Kita benar-benar butuh duit dulu guys. Ini apaan? Ini apaan guys? Ada permen lollipop. Wah, ini bencana. Oh no. Ya ini 600. Nah, dilebarin dulu. Nice. Udah upgrade 2, kita duain dulu semuanya ya. Satu wave lagi, satu wave lagi kita bisa. Challenge kita sampai wave 10. Oh my god, keren-keren deh. Waduh, ngeri-ngeri eh. Ini rusa ada burung juga, burung apa itu ya? Eh teman-teman, tembak teman-teman. Dan 600. Next wave dulu. Mohon ayo dong. Waduh keburu datang. Aduh cekepiting lagi kayak itu Mr. Crab ya. Oke, sudah level upgrade 2 semua ya. Ini ada 3 orang yang satu kita upgrade ke 600. Jangan sampai lolos please. Jangan sampai lolos please. Ngeri nih, ngeri nih. Ngeri boy. Alah, benar-benar. Oke, kita menunggu 500. Jangan dia dulu, ini dulu. Ini dulu 600. Biar bisa nembak jarak jauh nih. Kayak 2 lagi guys, 2 lagi. Habis itu kita fokusin dulu ya si kuda kita. Kuda bin. Oh my god, guys, berat. Jangan next wave dulu, jangan. Berat. Oh no. Oh no, guys. Pertama kalinya bisa nembus sampai sini. Wave 10 memang berat ternyata ya. 6. Upgrade 2 ini udah pada 2 semua. Sebelah sini kita upgrade. Nah, dan tinggal satu lagi ini ya. Habis itu fokus ke si kuda. Lumayan berat, berat, Tapi kita udah ya, udah berhasil ya. Wah, ada si Speedy nih yang bahaya nih. 11 kita sudah berhasil. Ayo, hajar. Kita butuh pet yang bikin slow gitu. Atau area damage, boleh lah. Ya, ini 600 juga. Nice. Boleh lah. Oke, sekarang kita fokus yang begini-begini ya. Berikutnya berapa harganya ya? Kita upgrade 850 katanya. Nambahin damage, range-nya sedikit doang tapi damage-nya nambahin 10 guys. So ke 30. Wow. Aduh, bahaya. Bahaya. 850 nih guys. Oke, kita upgrade ya. Oke, mayan nambah aja. Dan itu belum maksimum loh. 850 belum maksimum guys. Buset. Kita pengen lihat guys maksimumnya kayak gimana. Apakah dapat ability atau tidak? Wah, ini Speedy harus mati duluan deh. Sakitnya. Kita lihat tanpa di-upgrade dulu apakah bisa dapat 1200 atau tidak. Supaya kita setidaknya melihat yang harganya paling mahal. Soalnya bentar lagi kayaknya kita bakalan jebol ya. Ini kuda-kuda ya? Kawai kuda-kuda. Ayo beri kami. Aduh, mengerikan sekali boy. Mengerikan sekali. Berat sekali. Aduh.
Oke, 1200 please, udah. Kita lihat ya. Oke, udah maksimum guys. Sudah maksimum. Dilihat dari jurusnya mirip-mirip, tidak ada perbedaan. Nembaknya angin-angin juga. Dan tidak ada ability ya. Cuman damage totalnya 53. Dari 22 ke 53. Double guys damage-nya. Cuma tuh yang 53 ya. Yang lain 22 kan, ini 53. Waduh, boleh juga tuh. Boleh juga tuh, cuman ini kayaknya lolos deh guys. Jebol nih. Waduh. Belum ada yang speedy-nya, cipidi. Yang speedy-nya please. Itu si copetnya dulu, oke, nice. Lollipop. 700, oke, ini kita mulai upgrade lagi. Yang ini ya, 850 ya. Nah, ini kita upgrade dos. Come on, matiin dulu ini, oke. Next whip, we can do this. Wah, tebel banget nih. Oke, mantap. 1200 lagi deh. Kita satu-satu kita maksimumkan. Maksimum dia upgrade sampai 4 ya. Kayak dia belum nembak sama sekali, guys. Udah masuk sini, nah baru dia ikutan nembak ya. 50. Oke, damage-nya. Sudah mulai kelihatan damage-nya. Wah, ini. Ada yang benar-benar pelan juga lagi. Ini bencana, guys. Yang pelan, darahnya 400 sampai 500, guys. Oh, no. Wah, gawat. Ini bencana. Ayo, semangat. 1220, ayo. Oh my god. Jangan dulu. Oke, kita upgrade. Udah maksimum ya. Oke, sudah 2 guys yang maksimum. Sudah 2 tapi ini udah lolosnya gila-gilaan ini. Ini gila-gilaan ngelolosnya, buset. 2. Ini kita tambahin dulu aja kali ya. Ini tidak bisa dibiarkan guys. Berat banget guys. Kita tambah dulu deh. Lumayan ini bisa nambah 3 lagi. Siapa tahu bisa bantu-bantu dikit lah. Damage-nya 15 doang lagi nih. Aduh, unyu-unyu sekali. Tambahin 3 lagi, baru kita upgrade-upgrade lagi ya. 1200, apa ini pak? Bintang laut! Tapi keren-keren sih ya. Desainnya keren-keren guys. Bintang laut lah, apalah. Ya ini mungkin tengah-tengah. Sebelah sini. Ayo om, tembakin om! Oke, dia mulai membantu. Main lah, dicicil-cicil lumayan lah ya. Oke, kita tambah di sini. Buat bantu-bantu nembak sedikit. Mayan kan? Mayan. Ya kita butuh 400 lagi, satu lagi guys, habis ini udah mentok ya. Kita tinggal fokus upgrade. Ya 400 kita tambahin sini guys. 340, 390, oke satu lagi. Next wave. Oke, sudah 5, ini sudah 6, sudah mentok. Sekarang kita kumpulkan 1200, habis ini baru unyu-unyunya. Kita upgrade-in ya, kita upgrade ke level 4 semua nih. Kalau keburu guys, atau ininya yang unyu-unyu dulu 500 boleh. Kalau di upgrade ini nambah jadi 18. Mending ini, soalnya kalau di upgrade ini double. Oke, fokus. Udah 16, eh. Wave-nya gak kerasa sudah 16 lagi, guys. 850. Waduh. Cepetan. Wah, tembus ini. Kok perasaan saya tidak enak ya? Ayo, sudah dicicil-cicil apakah tembus atau tidak? Nih, 850. Oke, kita upgrade. Buset. Sakit. Alah, berat, oi. Tidak, tolong. Wow, ini yang tebel-tebel, bos. Buset, 500 ya. Ampun. Masih bisa kah? Oke, kita langsung next. Oke, masih bisa, guys. 1200. Mati, please. Oke. Selamat. Oke, wave 17, apakah kita mampu? Campur ya, ada yang speedy. Ini tebel-tebel ya, 200 semua ya. Ya, 1200 ya. Bagus. Oke. Sudah 1, 2, 3. 3 biji guys yang maksimum. 3 lagi, terus baru sisanya yang depan ya. Keburu apa enggaknya, tidak tahu. Ini berat banget. Waduh. Ini berat banget, buset. Ampun om, ampun. Waduh. Ini nggak mati. Oh gila, ini banyak banget loh guys ternyata. Wah, lolos juga akhirnya ya. Lolos juga guys. Kita gagal. Serangan darah ini berapa? 30 doang. Ternyata lolos. Kita hanya mampu sampai wave 17 doang. Sayang ya, kita mau nambah juga udah gak bisa lagi ya. Ya sudahlah ya. Kita akui saja kita memang kurang kuat. Kita harus naikin level kita supaya ini bisa makin banyak di sini, jadi semakin kuat lagi. Oke guys, jadi itu dia ya. Untuk pet tower defense-nya. Buat kalian yang punya tips, kira-kira yang bagus pet apa?
atau gacanya di mana, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa AFK buat dapetin gems-gems lebih banyak lagi. Naisa.